guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi bersama gue Edit Pro di gameplay FIFA 21 Career Mode. Meneruskan perjuangan dari Mansfield Town FC dan tim nasional Portugal. Oke ya, di episode sebelumnya kita sebenarnya udah juara ya, dan sisa beberapa pertandingan lagi. Nah, sisa dua guys. Pertama ini lawan apa? Brentford kayaknya. Terus yang kedua lawan Norwich City ya. Udah abis itu kita masuk ke kasta berikutnya. Aduh, udah gak sabar. Udah langsung aja kita mulai pertandingannya. Ini training day dulu. Dan kondisi terakhir ya dari Esposito ya, akhirnya dia terhenti juga untuk rekor 59 gol ya. Padahal sebenarnya dikit lagi 61 gol ya, bisa ngelewatin Messi guys. Tapi sayangnya takdir tidak bisa membuatnya melebihi ya sih. Sedih banget, kasihan juga ya. Tapi beberapa pertandingan terakhir tuh gue sangat apa ya, tertarik juga dengan kehebatan dari Novak ya. Karena ada sebuah proses dari siapa ya, dari Novak itu ada progress skill ya, menurut gue, yang gue rasakan ya. Novak gitu, mungkin gue bisa apa ya, jadiin dia striker kali ya, mungkin ya, mungkin gitu. Nah, ini apa ya? Oh, ini bentar, ini sepertinya, oh ini aja ya, auto replace dismet untuk yang pertandingan kali ini aja. Oke, kita atur formasi terlebih dahulu. Nah, ini ada Matchage ya, lagi merawat benar. Mungkin apa gue coba kali ya, cobalah jadiin striker ya, tandeman sama Traore, tapi merah guys tuh. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Di sini ada Matchage, Benitez turun aja, udah habis waktunya dia. Sian banget, waktu udah habis. Gila, Rekik main dong, Rekik mainnya di tengah ya. Di sini ada Raimbi, kemudian ada Menezes satu lagi. Tuh, kiri gue pengen pasang Okivi. Enggak deh, Okivi aja deh, enggak apa-apa. Kanan Clark ya. Oke, sini akan gue persiapkan Lau ya. Udah, terus Akpro turun ya. Akpro gue ganti ke siapa ya, tengah biasanya kemarin siapa ya, gue lupa dah bisa sebelumnya. Bentar, Watburn ya, kan Watburn sama Sinclair ya, gue lupa dah, sama Raki sih biasanya juga, tapi gue pengen Sinclair main deh. Nih ya, Sinclair main, Brown naik ya, gantiin Sako. Satu lagi backnya siapa ya yang masih muda. Gak hafal gue guys. Oh, Figurito. Udah ya. Oke, terus kipernya Stone naik ya. Main dong Stone. Salah, Stone jadi back, gila. Dah. Dan kiper penggantinya Campbell ya. Nah, satu lagi yang pengen gue naikin ke ini siapa ya, Raki sih sebenernya. Carson udah tua kan, Raki dah ya, main di sebelah kanan. Nah, gitu aja ya. Oke, kayaknya udah cukup kayak gitu aja, dan kita bisa lanjutkan pertandingannya ya. Oke, kapten siapa ya, kok Menezes ya, tunggu. Cocoknya ya udahlah Menezes aja ya. Gak apa-apa lah, tidak ada figur yang lebih. Watburn sih, Watburn aja lah ya, gimana. Oke lah, Watburn ya, dia salah satu pencetak gol terbanyak kita ya, jadi gue jadiin kapten ya, pengganti Esposito. Asik. Oke, let's go mulai pertandingan ya, melawan apakah ini, Brentford. Omar Rekik, yoi. Oke, ini mah santai aja gini mah ya, mau kalah mau menang, yang penting ada sebuah apa ya, progres dari pemain muda kita ya. Jadi untuk persiapan di kasta berikut ya guys, gitu. Ngebak guys, ngebak.
Kaget namanya, keren. Dah. Ngebug, salah pencet kan. Dah. Oke. Okay. Let's go. Enjoy the game. A warm welcome from me, Derek Ray. Ya, santai banget Traore, keren. No fuck jadi striker, guys. Gila. Gue coba ngetes sih sebenarnya ya. Apa salahnya gue tes jadi striker, karena di episode sebelumnya dia cetak 2 gol, guys. Keren enggak Novak? Rebut. Buset. Ribet. Yoi. Right kick. Raimi. Araki. Yo lari. Clark. Umpan bisa enggak Clark? Yo, umpan lambung. Tidak bisa. Gak jelas banget. Wah, kosong guys. Gak, pemain utamanya gue istirahat. Gue istirahatin semua guys, gila. Gue ngerinya di apa? Di kasta berikutnya kita digempur guys, gara-gara kurang latihan. Yatsa! Baru menit awal guys. Cuman diliatin bolanya, gila. Buset, udah kayak ngelawan klub raksasa banget. Tapi goyang-goyang kamera. Gak. Bola diliatin doang sama Raimi, keren banget. Telat. Sledding lah, apalah, diliatin doang. Maklum ya, main muda gitu ya. Nunggu banyak kesalahan, perbaiki sendiri. Asik. Namanya proses guys, kayak gitu ya. Kita harus nikmati proses guys. Asik. Ngomongnya. Sok banget. Oke, gak apa-apa. Kita udah juara ini guys. Asik. Tapi kalau kalah malu juga guys. Gak gitu juga coy. Sinclair. What bad? Rame banget ya. Rame guys. Sinclair. Nyamping dulu OKV. Umpan yuk. Traore. Sial. Yup. Masih dapat kita bola dalam ya. Oke. Traore. Bawah dulu yuk. Waduh. Jauh banget. Jauhan. Araki ada aja. Masuk yuk. Masuk lagi. Yuk. Astaga, bisa di blocking guys. Itu udah kerja sama tim yang sangat bagus dan Sinclair. Tapi sayangnya mereka paham ya, ada yang masuk di tengah-tengah. Tiba-tiba ada seorang Sinclair. Bener ya, Wout Bendik. Aduh, ada Reki kali ini. Up. Masih dapat kita. Wout Bendik. Lari yuk, Novak. Lari yuk, Novak. Novak, lari. Hop. Tarik dikit, Novak. Gocek-gocek dikit lah. Yuk. Iya, asik. Apaan sih? Nggak jelas banget. Ke atas. Tarik dulu. Masuk lagi ke dalam. Ke bawah lagi. Masuk yuk, Novak. Novak. Ya, astaga. Novak gagal, guys. Itu udah. Ya enggak apa-apa, itu apa ya? Sebuah kesempatan emas ya yang nantinya akan menjadi sebuah gol, guys. Asik. Bacot. Dah. Kita lupakan ya. Kita fokus defensif dulu. Yup, ada Kivi, gila. Aduh. Halo, ngapain lu? Kegocek guys langsung. Sup! Gila, Stone! Gempur langsung. Main muda lawan main veteran semua. Bukan, Seng. Maksud gue bukan veteran juga ya. Gila, ngeri banget. Pemain apa ya? Starting ya, maksudnya pemain terbaik mereka. Yang jelas. Yuk, kita coba cari celah lagi guys. Ben. Masuk yuk, Novak. Nah. Tarik dikit, Novak. Traore.
Gila. Tendangan kaki kiri Traore. Kencang gila ya. Jangan diremehkan lo, asik. Traore. Buset. Lihat ya. Kerjasama dengan Novak. Novak melihat Traore sendirian dan langsung saya di shooting meskipun itu ada Araki di sana ya. Untungnya Araki tidak mengganggu ya. Yesik. Oke. Lanjut. Kita emang back kita sih sebenarnya harus banyak belajar ya. Selalu kejebolan gitu. Apa-apa ya. Dan ini saatnya pemain muda kita bangkit dari kekalahan, guys. Aduh-aduh. Mundur outbound. Ya, aduh sial. Hop, yes. Ada stone. Selamat kita. Meskipun agak kena pressing ya kita. Apa, santai. Sok. Nah, mantap Clark. Lari Clark. Lari Clark. Lari Clark. Umpan bisa Clark. Hop. Novak. Yo, gila udah keren itu, guys. Kan gue bilang dia punya insting mencetak gol ya, meskipun dia masih belum 100% apa ya, finishingnya itu masih belum terlalu bagus ya. Tapi menurut gue kalau kita kasih terus ya, maksudnya itu akan ada proses dia menjadi lebih baik, guys, gitu ya. Kayak gue coba dia, gue turunin di sebagai posisi striker gitu kan. Wah, tengahnya sepi coy. Wah, shoot, wah, ada stone. Gila, stone keren banget. Lewat guys langsung. Guys, ada Raimbi. Oke, ada Clark, ngeri banget. Oke, V lari. Aduh, speed lembet banget. Masuk lagi, nah, Clark. Yuk. Masuk. Traore. Offset juga Traore. Aduh, bingung gue mau ngasih siapa. Terlambat ya. Oh iya, offset dah, kecepatan dikit. Aduh, sayang banget. Karena dia instingnya, insting mencetak golnya gede, guys. Makanya dia semangat banget larinya. Traore. Asik kerjasama. Masuk. Nah. Traore, lari. Tarik dulu. Masuk. Yah, sial. Sial, berhasil lagi. Mbemo, kok Mbemo? Mbemo gitu. Jensen. Yeah, panik kan, panik. Yeah, aman kita, guys. Okay, Sinclair. Work bad. Webber, mantep banget umpan Watburn. Perfect. Clark, perfect banget. Masuk. Hup, gila, sliding sama Novak. Yah, Araki jendela begitu. Cedera, guys, langsung. Cedera. Ayo lari. Ih, gila ngeri banget. Cedera guys, Araki. Ya udahlah, biarin dulu aja. Buset, cedera guys. Masuk yuk. Yah, sial. Aduh. Kasar banget mereka ya, mainnya. Habis dong. Maset. Yap, ya Raki sayang banget ente cedera. Oke, babak pertama kelar dan sementara skornya satu sama ya, kita imbang. Oke, Raki cedera, langsung aja tarik. Gue pengen mainin Brown ya. Oh, Guiten lah, udah lama Guiten gak main. Dah. Oke, ada Guiten masuk. Sip. As anticipated, plenty of talking points so far. Ya, sick, Guiten. Kalau Guiten kayaknya setahu gue umur dia berapa ya? 24 apa ya? 24 apa 26 gitu. Jadi enggak terlalu muda, guys. Kayak Guiten lari.
Terlalu deras Guiten. Aduh, ada dari Guiten. Jarang dimainin Guiten. Buset, dapat lagi kan? Wah, gila. Tutup langsung celahnya. Bemo. Ah, kagak ada yang mau bantu lagi. Ya ampun, nyaris, nyaris. Gila, lewat semua loh, digocek semuanya, lihat. Buset. Bola tengah-tengah ya. Masih selamat kita, guys. Selamat, selamat. Lebar yuk. Usaha. Wah. Yang bener rekik. Si rekik. Ngoper jauh banget. Well, he's been involved in most of the positive things in that first half and obviously getting that goal. Lah, begitu ya. Dapat aja lagi. Sial banget. And the cross is very much on. Waduh, gila. Ya ampun. Mudah banget ya. Kenapa Stone kagak loncat dah? Kesel banget gue liatnya. Stone, Stone. Aduh. Kadang-kadang ya si Stone kayak gak berani maju dia nih. Oh enggak ding, itu kesalahan dari si Araimbi ya. Harusnya Araimbi bisa antisipasi itu, nyundul apalah gitu kan. Atau enggak tadi ada tuh di belakangnya. Kayaknya si Clark sih tadi ya. Clark nyundul kayak apa kayak itu kan bisa. Gagal kita guys. Apa? Kita terus melakukan perubahan ya. Still behind, but the pressure mounting. Rame banget dah. Rame banget guys. Susah banget gue nembus ya. Oke, Woodburn. Sinclair. Tuh, gak bisa guys. Rame banget. Rame guys. Aduh. Mana nih, gak ada yang mau bantu. Sebel banget. Udah pada gak betah semua, pada maju semua ya. Nyebelin banget. Oke, Guiten. Tuh, susah Guiten juga mau masuk, guys. Dipepet terus. Malah bola udara, kita lengah banget tadi. Yeah, really looking forward to okay. It. Always a great atmosphere. So, ah, upset guys. Really ah. Okivi, payah banget dah positioning-nya. Tuh. Main lari baik. Sabarlah. Sabar dikit kan bisa, guys. Okivi emang kadang-kadang. Hedenstad. Buset. Pas banget lagi. Masa ya sampai gol lagi kayak tadi. Set rame banget. Kepung dong. Buset, dua pemain aja nggak lo, nggak bisa lepas guys. Wah gila. Ngeri banget. Woodburn ngeri banget. Ayo lari. Ya ilah, oke Vika kagak mau lari. The thrills and spills of championship action. Join us for this one live on EA TV. Aduh, kagak ada positioning yang bagus banget guys dari tadi tuh. Ya, ya, yo! Blunder mereka guys. Mereka blunder malah ngasih ke Guiten. Yo, i Guiten. Nggak sengaja. Gila. Aduh, beruntung banget lihat nih. Kita mau masuk ke tuh, kena sliding lah. Iya lo, blunder guys. Diselamatin kita sama Guiten. Asik Guiten. Sedap. Mantap. Oke, menit berapa nih? 60 ya. Entar lagi kita akan coba ganti pemain ya. Mungkin pemain tengah nih. Kayaknya Sinclair nggak ada efeknya nih. Atau nggak apa-apa Sinclair main ya. Woodburn yang gue tarik sih. Ya Woodburn.
Hup, aduh. Waduh, kan? Mudah banget kejebolan, guys. Apa coba? Gampang banget kejebolan, lihat. Ngapain back-back kita? Lihat. Udah di-blocking padahal. Tuh. Nah. Si Rekik muter-muter doang. Lihat. Jahelah. Kagak ngelakuin apa-apa si Rekik. Yang bener Rekik. Ya udahlah. Coba gue masukin si Watson, kadang enggak jelas posisinya. Novak bingung dia kayaknya kalau jadi striker ya, kayaknya enggak bisa sih. Gue rasa. Tapi enggak apa-apa, ini gue paksa sampai dia main 90 menit ya. Dia kebingungan, guys, jadi striker ternyata. Enggak bisa kayaknya. Emang bener dia masih mending main di tengah, guys, ya. Jadi dia masih bisa merangsek-merangsek ke tengah gitu loh. Masih bisa ngelakuin serangan dia. Wah, udah sulit ini, guys, kalau udah menit segini. Sok. Nah. Ah, tengahnya sepi. Sepi. Mana nih? Enggak ada yang bantu. Brown. Ya. Jatuh si Brown. Digempur kita, guys. Tuh. Yah, ngopornya kasih itu Traore. Bener banget Traore. Oke. Saya dapat. Wah, gila. Kena cut lagi. Oke, atas tuh. Hup. Tengahnya enggak ada. Masuk. Hup. Ah, gila, keren banget Sinclair. Kerja sama dengan Okivi, guys. Serangan balik cepat ya. Kita nggak pernah, kalau pakai pemain muda kita jarang banget menang, guys, ya. Selalu seri-seri dan seri ataupun kalah mungkin. Set, asik, enak banget. Nah gitu ya. Tuh, Novak belum ada kesempatan nge-shoot sama sekali, guys. Cuman tadi pertama-tama tuh ada kesempatan besar ya, cuman tidak bisa dijadikan gol ya. Sayang banget. Apa kita coba terus ya. Gua akan coba Novak terus sampai 90 menit habis. Apakah dia bisa melakukan sesuatu sampai 90 menit habis kah? Ya, Brown. Wah, sial. Yap, keterusan. Ya. Oke. Coba rekick maju. Novak. Traore masuk tuh. Masuk. Ya, astaga. Telat banget si siapa? Traore ngopernya lemah banget ya, enggak pakai power. Coba agak majuan dikit tuh, si Novak udah nerobos masuk pasti. Ya. Aduh. Wah, gila. Hup. Reset. Yes, gila. Bantu. Sinclair. Gila, kita kena gempur, guys. Wah, ada Brown. Mantap, Brown. Masuk. Iya, ada Guiten. Untung aja. 1 menit lagi. Lari ya, Okivi. Lari, Okivi. Okivi. Mana tengahnya enggak ada. Masuk. Cah. Selalu di posisi yang enggak tepat ya, Novak. Ah, gila, diputar gitu doang. Iya. Out kek, apa kek? Out, please. Gila enggak out, guys. Gila enggak out. Ayo. Mampus. Ya, ya. Ya, iya. Aduh, payah. Pemain back kita dia obok-obok, guys. Dia obok-obok langsung. Gila. Ada 3 pemain coba tadi lepas semua, lihat. Nih. Tuh, gila. Santapan empuk lah.
Aduh, kacau banget, kacau banget. Ya, udah mau dapat 1 poin juga. Iya, dan yes, ini pelajaran buat para defender muda kita ya. Pelajaran buat defender muda kita yang harus banyak lebih apa ya? Belajar, belajar dan belajar ya. Gitu sih. Karena ya hasilnya seperti ini, guys, ya. Masih kacau balau gitu. Meskipun serangan kita udah bagus ya, tapi defender muda kita masih kurang atraktif, guys. Masih kayak nggak bisa ngelihat situasi mana ruang kosong, ruang tembak gitu kan dari tim lawan. Nih lihat. Ini bola muda, guys. Tuh, ada Clark, ada Araimbi. Kenapa dia sendirian nyundul, guys? Tuh, dia nggak loncat sama sekali, guys. Nggak loncat sama sekali. Cuman nyodorin kepalanya dia doang. Coba. Dia ngelakuin apa kayak blocking atau apa gitu. Si Araimbi atau nggak Clark, ya kan? Tapi sayangnya itu nggak dilakuin gitu sama Araimbi atau Clark. Cuman dilihatin doang bolanya, guys. Coba. Kayak kadang gue suka gregetan gitu sama pemain muda kita. Makanya jarang banget gue mainin ya itu gitu. Banyak missnya gitu ya kalau gue main. Nih, ini juga sama, rekick. Tuh, lihat ya, cuma ngeliatin bola. Ya ada efeknya cuma Menezes ya. Tapi kan posisi Menezes jauh ya dari bola. Sedangkan rekick lebih dekat dengan lawan gitu ya. Lebih dekat dengan bola. Harusnya dia bisa nutup dong. Gitu. Banyak banget kesalahan-kesalahan yang dilakuin sih sebenarnya. Ya. Dan ini mana tadi? Gol terakhirnya ya. Padahal kita udah menyamakan kedudukan ya. Nah ini ya, terakhir buat ini. Tuh, lihat dia obok-obok. Ampe kosong, guys, tengahnya. 3 pemain bebas. Coba. Kasian Stone ya. Gak bisa ngapa-ngapain Stone. Menit di gol, apa, gol di menit terakhir. Selalu begitu ya. Gila tuh, kita kena bantai terus. 10 on target. Gimana gak 4 gol? Coba. Oke lah, biarin aja. Maksud gue, ini akan menjadi sebuah pelajaran pemain belakang kita ya, terutama pemain muda. Masih terlalu mudah untuk tercetak gol gitu sih. Ya, jadi ya butuh waktu tuh, bener ya, butuh waktu panjang bener. Jadi mau gak mau kita harus paksa para pemain muda kita untuk jadi starting dan kita paksa bermain 90 menit, ya kan? Gua hajar terus gitu sampai mereka akan paham gimana cara melakukan defensif yang baik gitu ya. Tapi sebenarnya harusnya bisa lebih cepat ya belajar ya. Cuman ya entah sih, maksudnya ya ini pastinya butuh waktu panjang ya. Gak apalah ya. Kita nikmati prosesnya. Asik, proses dulu. Aduh. Thank you. Ya, sisa 1 pertandingan lagi, guys. Lawan Norwich City, mungkin di episode berikutnya ya. Oke, terima kasih sudah nonton untuk episode kali ini ya. Ini ya great performance saya lah. Kita bohongi. Ya, dan Araki cedera 5 hari. Kenapa enggak Araki yang 7 bulan gitu kan? Terus si siapa? Si Esposito 5 hari itu dibalik ya. Oke. Okay. Terima kasih sudah menonton untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe channel 7 dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Mantap cuy. Bye bye. Nikmati prosesnya, guys.